Di Pasar Bersati Manado, harga cabai rawit tembus dengan harga Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram dari harga semula yang dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu oleh cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah penghasil seperti Kota Makassar dan Surabaya serta Gorontalo. Harga cabai rawit yang melonjak signifikan ini membuat ketersediaan bumbu dapur ini terbatas. Ketersediaan yang ada tinggal sedikit hanya untuk sampai dengan satu minggu ke depan. Para pedagang mengaku meski harga cabai rawit naik, para pelanggan tetap membeli bumbu dapur ini. Diprediksikan harga cabai rawit akan terus merangkak naik karena cuaca hujan masih terus terjadi. Harga rica berapa? 35. 35. Satu kilo 35. Sekarang sudah jadi berapa? Jadi jual 40 satu kilo. 40 sampai 50? Iya, iya. 50 kilo. Siapa sampai dia naik? Ya, memang stok mai ini kurang. Kalau Riza dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Selain dari Gorontalo, dari daerah mana? Dari Luwuk, dari Ketambagu. Dari pantauan ketersediaan harga bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih dijual pedagang dengan harga normal. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.